Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم معاشر المسلمين رحمكم الله. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri, keluarga, dan semua jamaah yang turut hadir dalam pelaksanaan sholat Jumat ini untuk terus istiqomah dalam menjalankan ibadah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi semua larangan-larangannya, sebab tidak ada bekal yang paling baik untuk kita bawa menuju akhirat selain ketakwaan. Masyurul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana wa ghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Yang artinya, sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Di dalam ayat yang mulia tersebut, Allah Ta'ala memuji suatu sifat yang luhur, yaitu sifat khusyuk dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Bahkan di ayat yang lain, Allah Ta'ala menegaskan barang siapa yang khusyuk di dalam ibadah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman, Qad aflaha mal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Oleh karena itu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari hati yang khusyuk, yang tidak khusyuk, dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk. Hadis riwayat Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah Ta'ala di dalam Majmu Fatawa menerangkan apa itu yang dimaksud dengan khusyuk. Beliau rahimahumullah Ta'ala berkata bahwasanya khusyuk itu mempunyai dua makna. Yang pertama adalah tunduk dan menghinakan diri. Yang kedua adalah tenang dan tentram. Kemudian berkata juga Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahumullah, beliau berkata khusyuk adalah lembutnya hati dan tenangnya hati. Maka tatkala hati khusyuk, maka anggota badan yang lain akan khusyuk pula, karena anggota badan yang lain mengikuti apa yang ada di dalam hati-hati. Kemudian beliau rahimahumullahu membawakan sebuah dalil tentang hal ini, yaitu suatu hadis dari An-Nu'aim bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda yang artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baik pula seluruh jasad.
Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati, kalbu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian beliau juga berkata, sesungguhnya ilmu yang tidak bisa menghadirkan rasa khusyuk di dalam hati adalah ilmu yang kurang bermanfaat. Ada suatu ibadah yang kita sangat ditekankan, dianjurkan untuk menghadirkan rasa khusyuk di dalamnya. Ibadah ini bernama sholat. Karena rasa khusyuk di dalam sholat ini yang nantinya akan membedakan pahala yang akan diperoleh antara seseorang dengan orang yang lain. Dari sahabat Amir bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya seseorang tatkala selesai dari sholatnya, maka ditulis baginya 1/10 dari sholatnya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/5 dari sholatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka tatkala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sesungguhnya perbedaan ini terjadi dikarenakan perbedaan tingkat rasa khusyuk, tingkat tadaburnya dan yang semisalnya, yang menjadi kesempurnaan dari sholat itu sendiri. Kemudian rasa khusyuk dalam sholat ini juga yang nantinya akan membedakan siapa orang yang beruntung dalam sholatnya dan siapa yang merugi dalam sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimakumullahu anhu tentang ayat ini, barang siapa yang tidak khusyuk di dalam salatnya, maka dia tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Beliau rahimahullahu anhu ta'ala juga berkata, sesungguhnya sholat yang tidak dihadirkan rasa khusyuk kepadanya, tidak dihadirkan hati kepadanya, maka seperti badan mayit yang tidak ada ruh di dalamnya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang bisa kita upayakan untuk mendatangkan rasa khusyuk di dalam sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, hendaklah kita meyakini bahwasanya tatkala kita sholat, kita sedang memunajat kepada Allah Ta'ala. Tatkala kita sholat, kita sedang berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang tatkala berdiri melaksanakan sholat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Sungguh di hadapannya ada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, yaitu hendaklah dia memahami, mentadaburi, mengetahui makna-makna dari doa-doa, zikir-zikir, ayat-ayat Al-Quran yang dia lantunkan di dalam sholat. Allah Ta'ala berfirman, Afala tadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci. Qur'an surat Muhammad ayat 24. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala juga berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun la yadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu sungguh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Quran surat Shad ayat 29. Yang ketiga adalah tatkala kita sholat, hadirkan di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, bahwasanya sholat ini adalah sholat terakhir yang kita lakukan di dunia ini. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
Jika kamu berdiri untuk melakukan sholat, maka sholatlah seperti orang yang akan meninggalkan dunia ini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat adalah tatkala kita mengalami gangguan di dalam sholat, maka kita mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari sholat dari sahabat Utsman bin Abil Al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang yang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia mengalami gangguan di dalam salatnya. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah gangguan dari syaitan yang bernama khinsib. Jika kamu mendapatkan gangguan tersebut di dalam salatmu, maka mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dan meludahlah ke samping kiri sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, kemudian hal yang berikutnya yang bisa kita upayakan, hendaknya kita mengetahui keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang akan diperoleh tatkala seseorang menjalani sholat dan khusyuk. Salah satu keutamaan yang akan diperoleh yaitu dosa-dosa yang telah dia lakukan akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang tatkala menghadiri salat wajib kemudian dia memperbagus wudunya, rasa khusyuknya, rukuknya, maka hal tersebut akan menjadikan penghapus dosa-dosa yang telah ia lakukan sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa hal yang bisa kita upayakan agar mendapatkan rasa khusyuk di dalam sholat kita. Abdullah bin Muhammad bin Al-Hanafiyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangkitlah wahai Bilal, rehatkanlah, istirahatkanlah kami dengan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dijadikan kebahagiaan bagiku di dalam salat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dua hadis tersebut di atas memberikan gambaran kepada kita, mengabarkan kepada kita bahwasanya salat itu bisa mendatangkan ketenangan, bahwasanya salat itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Maka tatkala seseorang senantiasa melakukan sholat tetapi dia tidak merasakan kebahagiaan di dalamnya, dia tidak merasakan ketenangan di dalamnya, justru sebaliknya sholatnya menjadikan beban kepadanya, maka ada yang salah dari sholat-sholatnya yang selama ini dia lakukan. Ada sesuatu yang harus diperbaiki dari sholatnya yang dia lakukan selama ini. Dan bisa jadi salah satu yang harus diperbaiki dari sholatnya tersebut adalah khusyuknya. Allah Ta'ala berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Maka tatkala seseorang senantiasa melakukan sholat tetapi di sisi lain dia juga senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan keji dan munkar, maka sekali lagi ada yang salah dari sholatnya yang selama ini dia lakukan. Ada hal-hal yang harus diperbaiki dari sholatnya tersebut, dan salah satu yang harus diperbaiki dari sholatnya tersebut adalah rasa khusyuknya. Oleh karena itu, hendaklah kita bersungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin tatkala kita sholat, kita hadirkan rasa khusyuk dalam sholatnya. Demikian ringkasan khutbah Jumat ini kami sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat dan barokah bagi yang membacanya dan kita semua. Barakallahu fik. Barakallahu li walakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum wa tahu innahu taqabbala minna wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullahi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka 'alal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.